Liga Dangdut Indonesia atau LIDA 2020 akan segera tayang kembali. Hal itu diungkapkan oleh para host LIDA yaitu Rara dan Jirayut beberapa saat yang lalu. Kompetisi yang dihentikan karena COVID-19 kini akan beraksi kembali. Kabar ini langsung disambut gembira oleh pecinta dangdut Indonesia, terutama para LIDA lovers dan juga para fans pendukung peserta yang akan bersaing di top babak 9 besar LIDA Indosiar 2020. Adapun peserta yang akan berkompetisi dalam babak tersebut ialah Dini dari Sumatera Utara, Diah dari Jawa Timur, Meli dari Jawa Barat, Hari dari Jambi, Wulan dari Banten, Acu dari Sulawesi Tengah, Janna dari Papua Barat, Nia dari Sulawesi Selatan, dan Gunawan dari Maluku Utara. Berbagai persiapan terus dipersiapkan oleh kontestan yang akan bersaing dalam babak tersebut, mulai dari kesehatan, vokal, cengkok, mental, aksi panggung, dan berbagai persiapan lainnya untuk menampilkan perform terbaik di atas panggung nanti. Tak terkecuali Hari Putra, peserta LIDA yang lebih akrab dipanggil dengan sebutan Hari Jambi ini semakin bersemangat untuk menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk menampilkan yang terbaik di depan dewan juri dan juga masyarakat dimanapun berada. Hari tak bosan-bosannya terus belajar berbagai jenis lagu lewat video-video para senior, baik video Rara, selfie, dan video para sang juara lainnya. Hari juga terus mengasah talentanya dan juga memperkuat mentalnya agar saat tampil nanti tidak merasa canggung lagi. Itu saja informasinya yang bisa kami berikan kepada kalian semua. Jangan lupa untuk terus mendukung Hari dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini.